Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam channel Alkimi Herbal. Jangan bosan ya. Nah, kita kali ini akan membahas keberhasilan Alkimi Herbal dalam menangani penyakit degeneratif, tentunya masih menggunakan penata laksanaan secara herbal dan evaluasi masih menggunakan indikator medis konvensional. Kali ini kami punya kasus kembali, yaitu seorang pria berusia di atas 80 tahun dan berinisial ZA. Kali ini pasien datang dalam keadaan komplikasi. Biasalah kalau udah usia 80 tahun pasti sudah banyak komplikasi. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa ketika kita melihat daripada penyakit jantung koroner, kita bukan hanya melihat daripada satu sisi, tapi kita harus melihat faktor resiko yang menyertainya. Pada pasien ini ketika datang didapati hiperagregasi, yaitu di mana terjadi pengentalan darah di dalam tubuh beliau. Anda bisa lihat, saya tunjukkan hasilnya. Nah, ketika kita lihat daripada review yang lain, didapati juga peningkatan daripada fibrinogen, di mana fibrinogennya di angka 600. Artinya sudah ada dua faktor pengentalan darah yang meningkat kepada pasien. Dan ketika kita melakukan pemeriksaan echokardiograf, tentunya bukan di Alkindi, tapi kita rujuk keluar, kita melihat bahwa ternyata ejection fraksionalnya hanya 19%. Jika kita melihat nilai normal ejection fraksional antara 53% sampai dengan 77%, yang saya katakan di sini adalah pompa jantung itu normalnya antara 53% sampai dengan 77%, kita bisa kebayang kalau orang yang punya pompa jantung hanya 19%, apa yang terjadi ya? Itu artinya dia hanya punya pompa jantung sepertiga saja. Lalu kita lakukan tata laksana kepada pasien, kita obati secara komprehensif, perlahan kita perkecil daripada faktor resikonya. Kita dapati dari pengentalan darahnya terlebih dahulu, yang pertamanya hiperagregasi, kita obati menjadi normoagregasi. Oke, satu. Yang kedua, faktor risiko yang kedua, kita obati fibrinogen tadi meningkat, kita lakukan tata laksana, lalu menjadi normal, di mana di angkanya sekitar 600-an, dan ketika diobati menjadi 330-an. Anda bisa lihat. Dan yang ketiga, ini adalah the final examination, artinya suatu hasil yang menentukan apakah pengobatan ini berhasil atau tidak. Ternyata ejection fraksionalnya atau pompa jantungnya awal 19%, kita berhasil meningkatkan sampai dengan 33%. Anda perlu tahu bahwa normalnya pompa jantung itu hanya bisa meningkat ketika dia mengalami masalah, hanya bisa meningkat sekitar 0,5% per tahun. Tapi ini adalah suatu incredible case, di mana Anda lihat bahwa pompa jantungnya dari 19% menjadi 33% hanya dalam waktu 13 bulan. Kembali, Alkindi Herbal membuktikan bahwa tata laksana herbal untuk menangani penyakit degeneratif unggul dibandingkan dengan tata laksana dengan menggunakan sistem yang lain. Satu pasien sembuh, kebetulan. Dua pasien sembuh, kebetulan. Tapi bila ada ratusan hingga ribuan pasien sembuh, kebetulan. Ayo, mari berpikir bersama, ambil keputusanmu sekarang, karena masa depan kesehatanmu berada pada tangan kamu sendiri. Subscribe channel Alkimi Herbal. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.